Assalamualaikum, selamat datang kembali ke channel Zumbio ID. Oke, di sini sekarang sudah tersedia berbagai produk dari susu, mulai dari susu UHT dari Ultramate, susu fermentasi dari Yakult, SKM dari Frisian Play, susu fermentasi Yoyik yang sama dengan Yakult dengan probiotiknya, Cimeris sebagai yogurt di sini, dan tentu padatan susu dari keju olahan Meg. Yang dari semua ini akan kita amati kehidupan dan partikel yang ada di dalamnya dengan mengamatinya di bawah mikroskop. Penasaran seperti apa? Tonton videonya sampai akhir. Tapi sebelum itu, saya sudah mempersiapkan botol-botol kecil untuk sampah supply ini agar bisa diamati kembali untuk konten selanjutnya, untuk melihat apa yang terjadi jika semua ini akan saya simpan selama 1 bulan. Nah, seperti ini hasilnya. Dan sebelum saya simpan, tutupnya akan dibuka dulu selama 1 jam sebelum ditutup rapat kembali selama 1 bulan lamanya. Dan untuk produk susu yang padat yaitu keju, saya akan menambahkan aquades untuk membuat ekstraksinya. Aquadesnya saya pakai air mineral dari minimal. Oke, dan setelah ini tinggal mengaduknya sampai lembut. Dan airnya itu adalah ekstraknya yang nanti akan kita amati di bawah mikroskop. Dibuat cair seperti ini tujuannya agar lebih mudah diamati. Yang pertama kita akan mengamati susu UHT dari Ultramate. Dan saya pakai yang masih tersegel agar menghindari kontaminan masuk dalam preparat yang nanti akan saya buat. Sedotannya pun masih tersegel rapi, dan saya akan pakai ini sebagai pengganti pipet. Tinggal nyoblos aja, dan masih perawan ya. Susunya keluarin. Oke, preparat dengan susu UHT siap diamati. Tapi sebelum itu, agar terus dapat update video-video terbaru lainnya dan sekaligus mendukung channel ini agar terus tetap berkarya, klik subscribe channel ini agar membuat saya jauh lebih semangat dalam membuat konten yang lebih menarik lagi tentunya. Oke, lanjut. Susu UHT atau disebut juga susu dengan pengolahan ultra high temperature dengan proses pasteurisasinya, ini bertujuan agar mikroba-mikroba yang ada pada susu murni bisa terbunuh agar daya tahan ketika dikemas bisa jauh lebih lama, namun tidak mengurangi rasa dan kandungan nutrisinya. Saya memilih susu Ultramil karena menjadi susu yang paling sering dikonsumsi setelah istri, dan penasaran aja isinya gimana jika saya zoom 1000 kali. Dan di sini saya lihat ada yang gerak-gerak. Biasanya sih yang gerak-gerak dan aktif itu adalah sejenis mikroba dari bakteri. Ini kan susu UHT. Ketika saat saya lihat di mikroskop, penasaran dengan susunya yang mungkin basi, tapi ternyata tidak, dan rasanya pun masih enak dan segar. Sejujurnya, ini adalah pertama kali saya melihat susu di bawah mikroskop. Kalau seperti yogurt atau minuman fermentasi lainnya, memang sengaja menambahkan kultur bakteri sehingga tidak heran ketika ada makhluk hidup di dalamnya. Kemungkinan, misalnya mungkin kesalahan prosedur yang saya lakukan ketika mengambil sampel, atau mungkin seperti efek mendidih karena senyawa susu tidak tahan panas yang dihasilkan oleh lampu mikroskop. Atau juga mungkin memang terkena kontaminan sel susu ini melalui proses pasteurisasi. Pada susu, memiliki banyak sekali nutrisi, vitamin, dan kalsium yang sangat penting dalam pertumbuhan sebagai penyusun tubuh. Selanjutnya kita zoom olahan susu yang padat yaitu keju yang telah saya ekstrak. Keju adalah hasil olahan dari susu dengan bantuan bakteri yang paling umum yaitu Lactobacillus lactis, yang membuat senyawa susu menjadi terpisah antara nutrisi-nutrisi yang memadat dengan airnya sebagai penyusun susu. Nutrisi yang paling menonjol pada keju sebagai sumber protein dan kalsium, serta mengandung lemak dan natrium yang tinggi. Di sini saya melihat seperti banyak gelembung atau globula, tetapi ternyata itu bagian dari keju yang sangat kecil. Teksturnya seperti gabungan dari banyak gelembung yang tidak saling menyatu, dan mungkin ini adalah gabungan dari komponen susu. Gumpalan partikel-partikel kasein atau jenis dari protein susu terbentuk melalui proses koagulasi. Hasil pengumpulan susu menggunakan enzim protease yang disebut RENET, yang biasa ditemukan pada lambung hewan menyusui untuk mencerna susu dari ibunya. Ini adalah gabungan dari komponen susu lainnya seperti lemak, mineral-mineral, dan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak ikut terbawa dalam kumpulan partikel-partikel kasein. Pada keju juga memiliki manfaat yang unik yaitu sebagai pengontrol hormon insulin yang mengatur kadar gula darah dalam tubuh. Selanjutnya kita zoom susu kental manis. Saya mengambil sampel yang sudah dipisahkan dalam botol kecil biar mudah mengambilnya. Oke, lanjut. Saya mengambil sampel Frisian Flake untuk susu kental manis yang saya amati di sini. Jenis olahan susu ini biasanya saya gunakan untuk campuran makanan dan minuman sebagai penambah cita rasa agar lebih nendang.
Untuk melihat tekstur lebih jelasnya, kita perlu ngezoom lebih dalam lagi. Di sini saya melihat seperti tekstur yang kasar seperti pasir, padahal sebelumnya berbentuk cairan yang kental. Pada susu kental manis, tidak bisa menggantikan peran nutrisi pada susu murni, karena lebih banyak mengandung lemak jenuh, yang memiliki dampak negatif bagi kesehatan kardiovaskular, mengingat kandungan gula yang tinggi lebih dari 50%. Bisa kita lihat di sini, ini adalah bentuk dari gula yang sangat kecil pada susu kental manis, dan hampir semua yang terlihat di sini memiliki bentuk jenis yang sama. Dan jika dilihat dari prosesnya, susu kental manis adalah olahan susu yang dihilangkan kadar airnya, kemudian ditambahkan gula. Dan bahkan, BPOM pun menyebutkan ini tidak cocok untuk dikonsumsi balita yang melebihi kebutuhan gula. Namun diantaranya, masih memiliki sedikit kandungan nutrisi dari susu sebagai sumbernya. Hanya saja, jenis olahan susu ini lebih cocok dijadikan topping makanan ataupun bahan tambahan pada masakan atau minuman agar lebih terasa lezat walau merusak program diet. Tapi tetap, yang lebih lezat adalah yang ngenyot langsung dari sumbernya. Selanjutnya langsung saja, kita amati pengamatan yang keempat yaitu yogurt dari Chimori. Ini adalah bentuk olahan susu yang lebih menekankan pada hasil fermentasi dari kultur bakteri probiotik yang menghasilkan asam laktat yang membuat rasa masam dan tekstur yang lebih kental pada hasil akhir olahan. Dan tentunya membuat varian rasa baru pada susu sebelumnya menjadi lebih nikmat. Di sini terlihat banyak senyawa-senyawa dari molekul susu dan juga bakteri hidup pada yogurt. Bakteri yang umumnya digunakan dalam pembuatan yogurt adalah bakteri dari Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Asam laktat yang dihasilkan juga mampu menekan pertumbuhan bakteri jahat pada tubuh sehingga membuat imun kita jauh lebih kuat. Bakteri baik pada yogurt bisa bertahan jauh lebih lama jika disimpan dalam pendingin, dan sebagian dari yogurt yang sudah jadi dapat menjadi starter dalam pembuatan yogurt baru selanjutnya. Di sini kita bisa lihat sesuatu yang aktif bergerak dan cepat adalah salah satu jenis bakteri penghasil yogurt yang memiliki kemampuan merubah gula menjadi asam laktat melalui proses fermentasinya. Dan asam laktat ini penting yang dapat membunuh bakteri yang bersifat patogen yang ada dalam tubuh. Ukuran dari bakteri ini antara 3-5 mikrometer, bentuknya basil atau batang, dan menurut sejarah, yogurt awalnya kemungkinan terfermentasi secara spontan oleh bakteri liar yang hidup pada tas kulit kambing yang dibawa oleh bangsa Bulgar, yang sampai sekarang ini terus berlangsung dikonsumsi dan dikomersikan karena segudang manfaatnya untuk tubuh. Selanjutnya, kita langsung saja pada pengamatan zoom kelima, yaitu susu fermentasi probiotik dari Yoyich. Sebenarnya memiliki fungsi yang sama dengan Yakult, hanya bakteri yang digunakan saja yang berbeda, yaitu jenis bakteri Lactobacillus paracasei. Berbeda dengan yogurt, tekstur ini lebih cair dan lebih menekankan terhadap kultur bakteri probiotik yang akan masuk ke dalam sistem pencernaan dan melakukan fermentasi di sana, seolah memasukkan pasukan khusus untuk memberantas bakteri jahat pemicu berbagai macam penyakit. Melihat ukuran bakteri di sini, ini sedikit lebih kecil daripada bakteri pada minuman yogurt. Bakteri untuk membantu proses fermentasi ini bertujuan untuk dapat menghasilkan asam laktat sebagai penghasil cita rasa masam, dan selain itu juga memiliki fungsi sebagai antimikroba. Walau memiliki manfaat yang banyak dengan kandungan nutrisinya dan dapat juga membantu sistem imun dalam membunuh patogen yang berbahaya, baik yogurt ataupun susu fermentasi probiotik juga dapat berbahaya pada tubuh jika dikonsumsi secara berlebihan, misalnya sebanyak 2 galon sehari. Seperti ini jika diperbesar sampai 2560 kali. Di antaranya terdapat bakteri, asam laktat, sukrosa, dekstrosa, dan skim bubuk yang menyatu dengan bakteri. Mungkin lain kali kita akan mengadu dengan bakteri penghasil alkohol seperti bir dan dengar tardigrada. Selanjutnya pada pengamatan zoom terakhir yang keenam, yaitu pada minuman olahan susu fermentasi dari merek Yakult. Dan yang saya tahu sih, merek produk ini adalah yang paling tua saat ini pada susu fermentasi dengan kandungan probiotiknya. Yakult dan Yoyich masih dalam satu jenis produk yang sama yaitu susu fermentasi probiotik. Bedanya bakteri yang digunakan pada Yakult adalah Lactobacillus casei serta strain, yang dimana bisa bertahan hidup melewati asam lambung dan melakukan fermentasi pada sistem pencernaan. Bakteri Lactobacillus casei serta ini mampu menurunkan kadar kolesterol dan membunuh mikroba yang bersifat patogen atau berbahaya, seperti Salmonella dan Escherichia coli dengan menekan pertumbuhan yang ada di dalam sistem pencernaan yang dapat menyebabkan penyakit seperti diare. Manfaat pada susu fermentasi probiotik ini diantaranya seperti melancarkan sistem pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh, membantu fungsi hati dalam mengeluarkan racun, dan sebagai nutrisi dari susu yang tentunya baik untuk kesehatan. Namun jangan mengkonsumsi ini dalam keadaan panas, karena dapat membunuh kultur bakteri yang dibutuhkan dalam keadaan hidupnya akan bekerja pada usus dan lambung. Pengamatan zoom sampel ke-6 selesai, dan mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan pada video ini, saya pun masih terus belajar agar lebih baik lagi.
Bagaimana pendapatmu pada Zoom kali ini? Tulis pendapatmu dan request Zoom jika ada yang bikin kamu penasaran di kolom komentar. Like video ini jika suka dan share videonya biar makin banyak orang yang tahu informasi persusuan ini. Jangan lupa juga klik di sini untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.